Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Galecok. Saya berada di jembatan Gorowong ya. Nah sekarang posisi berada di Sumedang ya. Tadi dari Garut dan sekarang sudah ada di perbatasan Sumedang. Dan jalan perbatasan antara Garut Sumedang sudah bisa dilalui ya. Sudah bisa dilalui, cuma hati-hati banyak lumpur guys ya, banyak lumpur. Silakan informasi yang mau melewati dari Selawi menuju jalur Cibogel bisa dilalui. Ini saya berada di lokasi posisi Sumedang guys. Cuman hati-hati saja ya, ini jalannya agak licin dan bekas longsoran tanah merah. Perbatasan antara Garut Sumedang sudah bisa dilalui, alhamdulillah ya. Nah ini sudah bisa dilalui ya. Dan ini longsorannya dari atas. Ini tanahnya tanah merah. Dan waspada yang mau melewati ini, jalannya licin. Kebetulan sudah beberapa hari ini nggak ada hujan ya. Jembatannya sampai rusak. Dan mobil pun bisa melalui jalur ini ya. Nah, mobil bisa masuk dari Sumedang menuju ke Garut, bisa melalui jalur ini guys ya, mantap. Batasannya dan banyak ini jalan pintas dari Sumedang menuju Garut ya. Nah ini ada yang lewat guys. Banyak ini jalan pintas dari Sumedang menuju Garut ya, mempersingkat waktu. Alhamdulillah ya, berkat kerjasama warga setempat ya, lokasi setempat antara Sumedang dan Garut, dan tidak lupa dari pemerintah setempat juga ya. Cuman hati-hati jalannya licin, laleur pak. Wah, leur jalannya guys. Ini tugu perbatasan ya. Jadi kalau jalan ke sini efisien waktu ya, beberapa jam bisa cepat kalau mau ke Sumedang, ke Garut, Garut Sumedang. Dan lampu penerangannya pun jatuh guys ya. Kayaknya tertimbun tanah longsoran.
Nah, Elap juga bisa jalan ke sini. Nah, Elap bisa jalur sini Elap ya. Nah, ada Tobis, guys. Cuman hati-hati ya. Perjalanannya jangan mau ke Garut atau mau ke Sumedang melalui jalur Cibugel ya. Ya, terima kasih yang telah menonton di Galecok Channel ya. Hatur nuhun, sampurasun, rampes. Kamu rekan, ya, jalan, kosong saya, mantap. Ya, terima kasih yang telah subscribe, like, komen di Galecok Channel. Sahabat setia Galecok, terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Mantap.